Yeah. Yeah.
yang tuanya dia enak kali mata ini bilang. Sekali pakai aja pada awal. Jarak-jarak satu jari tempat aliran air. Olahraga habis, Pak. Berapa menit lagi kira-kira? Berapa menit lagi lah. Oke, seperti itu ya caranya ya untuk melepas pipa kalau kerja sendiri. Itu tali apa namanya, Pak? Tali apa? Karet juga, ya. Tali karet. Enak tali ini. Bang, besarnya ini. Nakit juga dia. Uji menggunakan selang. Ini mau menyuci casing dengan menggunakan selang doang.
biasanya pipa itu sekitar 3, 6, 12 kurang 2 ke 10 meter kedalamannya. Kita menutup casing. Proses pencucian terakhir. Ini ditunggu sampai air yang keluar jernih. Setelah jernih, baru proses pemasangan pompa bisa dilaksanakan. Ini udah mulai jernih, mendekati jernih ya. Sampai di sini dulu ya teman-teman.
lihat video kami yang lainnya. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Sampai jumpa lagi.